di Profit Profit Believing. Profit Profit Believing. Oke, okay, enjoy this video. Bye. Akan meragakan pakaian-pakaian buat Profit 1 dan juga mereview barang-barang bawaan dalam Profit 1. Langsung aja ya, dadah. Dalam Profit 1. Jadi teman-teman, yang saya bawa dalam Profit 1 yaitu yang pertama pena warna hitam sama warna biru. Ini nih. Yang okay. Kedua buku. Ini namanya buku kita. Yang warna biru melambangkan FISIP, warna merah melambangkan administrasi bisnis. Dan yang ketiga yaitu air minum 600 ml. Air jeruk maupun air putih. Mereknya apa itu, Richard? Mereknya itu Profit 2016. Oke. Okay. Yang kelima. Nih. Bawa apa, Richard? Makanan. Ya, makanan dong. Enak ya. Oh. Yang keenam, bawa sari roti. Yang lambangnya Profit. Sari roti, semua angkatan harus sama, warna coklat. Terus yang ketujuh. Ini apa ya namanya ya? Poncok. Dan permen, itu aja. Oke, terima kasih, Richard. Menggunakan hijab tanpa modifikasi. Menggunakan baju putih panjang, tidak menerawang, dan mengenakan pakaian dalam hitam. Pakai nemtek, celana treading panjang, sepatu hitam, dan kaos kaki semata kaki. Hasan. Berambut rapi tanpa make up. Menggunakan ikat rambut berwarna gelap hitam. Menggunakan jepitan hitam. Ya, benar sekali, Richard. Untuk laki-laki, rambutnya harus rapi seperti Richard. Jambang tanpa jambang. Kumis rapi, jenggot rapi. Ya, mulai, Richard. Tahun?
umum, bahkan sebelum wajah. Aku mau ngasih clue buat kalian, ini adalah clue tempat pos yang akan kalian tuju. Silahkan dibuka, pecahkan apa isi clue tersebut. Oke, let's go. Tentang perkuliahan selama 30 menit kami sering-sering mengenai perkuliahan sama kata tersebut. Jadi kami diajarin gimana cara dapat nilai A, gimana cara dipsen. Dari kita juga bisa ngajuin beberapa pertanyaan seputar perkuliahan yang tentunya dari jawaban kata-kata tersebut kita belajar banyak tentang perkuliahan, gimana cara kuliah baik, lulus pada tepat waktu dan lain sebagainya. Ya begitu, jadi selama di sini setengah jam kami memiliki pengalaman terburuk, yaitu hari hujan kami harus pakai ponco. Juga kami di
marah lo. Bangga sih kalau nempel. Ya, panitianya. Ya, kan lu salah gitu. Ya, salah kami yang dipanggil panitia. Ya. Ngasih kita pelajaran mengenai kepemimpinan dan perkuliahan. Jadi kami lebih tahu gimana cara belajar sama dosen A, dosen B, dan dosen C. Gitu. Jangan lupa ikutin perjalanan kami ya. Dadah, menuju pos selanjutnya. Bye. Menurut Akang Teteh, manfaat profi itu apa? Bedanya dulu.